Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha ila Allah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang ismu Allah atau al-ilah. Ya, tapi sebelumnya masih ada sedikit kaidah yang harus kita sampaikan. Ya, di antaranya kelanjutan dari kemarin tentang nama-nama Allah yang 99. Telah kita jelaskan Nabi SAW bersabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'ain asman man ahsaha dakhalal jannah. Sungguhnya Allah memiliki 99 nama, barang siapa yang menguasainya, yaitu memahaminya, berdoa dengannya, mengamalkannya, maka dia akan masuk surga. Ini adalah motivasi yang sangat agung tatkala seorang berusaha mengenal 99 nama tersebut. Karena kalau dia kenal 99 nama tersebut, dia mengerti maknanya, dia menjalankan konsekuensinya, dia berdoa dengan nama-nama tersebut, dia pahami, maka dia telah melakukan ihsa, yaitu dia menguasainya, maka dia akan masuk surga. Nah, 99 nama tersebut apa saja ya? 99 nama tersebut apa saja? Tapi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak ada hadis sahih ya. Tidak ada hadis sahih yang menentukan 99 nama tersebut. Karena tidak ada, karenanya maka para ulama berijtihad. Dalam menentukan 99 nama tersebut. Ya. Salah seorang bahis ya, atau seorang bahifah, pembahas peneliti, dia mencoba meneliti nama-nama tersebut ya, dikumpulkan para ulama yang pernah berisihat untuk mengumpulkan nama-nama tersebut ya, banyak ya, di antaranya saya bacakan, di antaranya nama-nama dikumpulkan oleh Ja'far As-Sadiq, kemudian disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, dikumpulkan juga oleh Abu Zaid Al-Lughawi ya, disebutkan dalam Fathul Bari juga, demikian juga dikumpul oleh Al-Khattabi ya, kemudian dikumpulkan juga oleh Ibnu Mandah, berusaha mengumpulkan apa saja 99 nama tersebut, demikian juga Al-Halimi dalam kitabnya Al-Minhaj, dalam Minhaj fi Syu'abil Iman, kemudian juga diikuti oleh Al-Baihaqi dalam kitabnya Asma Sifat, kemudian juga Ibn Hazm ya, dan banyak ulama ya, Al-Qurtubi dan yang lainnya, mereka berusaha mengumpulkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata terjadi khilaf. Syekh Muhammad Khalifah At-Tamimi ya. Doktor ya. Muhammad ini termasuk dosen yang pernah saya belajar padanya. Muhammad Khalifah At-Tamimi dalam kitabnya Mu'taqad Ahlussunnah wal Jamaah fil Asma' wa Sifat mengumpulkan seluruh nama-nama tersebut, mengumpulkan atau menggabungkan seluruh nama-nama tersebut sebut yaitu sekitar 150 nama, yaitu kurang dari 150 ya, 140 sekian, sekitar 150 nama ya, jadi ada nama-nama yang disepakati dan nama-nama yang diperselisihkan. Yang 150 nama ini ada nama-nama yang disepakati, dan ada nama-nama yang diperselisihkan oleh mereka. Oleh para ulama tersebut ya. Para ulama tersebut saya sebutkan, di antaranya Ibnu Mandah, di antaranya Al-Khattabi, dan Al-Qurtubi, ya, Al-Baihaqi dan yang lainnya ya.
Nah, sebagian penuntut ilmu berusaha mengumpul nama-nama yang disepakati sekitar 89 nama. Ya. 89 nama. Ya. Berarti sisanya yang mereka perselisihkan ini dalam menentukan 10-nya apa saja. Tapi 89 nama mereka sepakati. Ini sekedar penjelasan karena nanti kita akan mendepankan menyebutkan 89 nama. Baru sisanya kita bahas selanjutnya. Jadi yang disepakati sekitar 89 nama dari ulama tersebut, yang diperselisihkan sekitar 10, sehingga kalau digabungkan seluruhnya sekitar 140 sekian nama, ya. Tidak ada hadis sahih yang menentukan 99 nama tersebut, ya. Namun datang hadis dhaif. Penentuan nama tersebut, nama-nama tersebut yang 99 dalam riwayat-riwayat yang lemah. Yang riwayat tersebut terlihat tiga jalur, ya. Semuanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, jalur pertama dari jalur Al-Walid bin Muslim. Kemudian jalur kedua dari Abdul Malik bin Muhammad Sonani. Yang ketiga, Abdul Aziz bin Al-Husain bin At-Turjaman. Adapun Al-Walid bin Muslim diriwayatkan diantaranya oleh At-Tirmidhi, kemudian Al-Hakim, Ibn Hibban, Al-Baihaqi dalam kitab-kitab mereka, Tirmidhi dan Tirmidhi. Abdul Malik bin San'an diriwayatkan oleh Ibn Majah, kemudian riwayat dari Abdul Aziz bin Hussein dari riwayat Al-Hakim, kemudian diikuti juga oleh Al-Baihaqi. Nah, ini semua jalurnya menuju kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Yang hadis yang sudah kita jelaskan hadisnya tadi, innalillahi tis'atan wa tis'in asman. Nabi bersabda, sungguhnya Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang menguasainya masuk surga. Tapi dalam riwayat, tiga riwayat ini, Nabi jelaskan yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 99. Namun, riwayat ini semuanya lemah. Adapun Abdul Aziz bin Hussein, terjemah perawinya dhaif. Perawi yang dhaif. Demikian juga Abdul Malik As-San'ani juga dhaif. Adapun Walid bin Muslim, dia mudallis, ya. Kemudian ada beberapa masalah mudallis. Kemudian juga sanadnya ada riwayatnya ada ittirab. Ittirab, ini istilah-istilah hadis. Kemudian ada masalah ittilaf itu goncang. Kemudian ada masalah yaitu ada nama-nama yang disebutkan di sini yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dan juga ada nama yang dalam Al-Qur'an dan Sunnah tidak disebutkan. Kemudian dalam riwayat ada sebut ini, ada khilaf di antara nama-nama tersebut. Intinya semua riwayat yang menjelaskan tentang 99 nama tersebut adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, hadisnya dhaif. Sehingga timbullah khilaf, ya, dari kalangan para ulama, ya. Tadi saya sebutkan Al-Khattabi, Al-Qurtubi, Ibnu Mandah, ya, kemudian Al-Halimi, mereka khilaf sehingga akhirnya dikumpulkan nama-nama yang mereka sebutkan seluruhnya kira-kira 150 nama. Nama-nama yang disepakati sekitar 89 nama, nama-nama yang diperselisihkan sekitar 10 lebih, ya, kalau kita kumpulkan jadi 99. Tapi ini pertama yang saya bahas. Kemudian yang kedua, nama-nama Allah, kalau kita mau bagi nama-nama Allah, bisa kita klasifikasikan menjadi 4, ya. Yang pertama, nama-nama yang menunjukkan sifat zatiyah.
Sifat dzatiyah Allah sifat yang selalu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya nama-nama tersebut, contohnya misalnya Al-Qadir, yang maha kuasa, ya. Allah maha kuasa. As-Sami, maha mendengar. Al-Basir, maha melihat, ya. Misalnya Al-Hayyu, ya. Maha hidup, ya. Ini contoh nama-nama yang berkaitan dengan sifat dzatiyah Allah. Disebutkan oleh Syekh Abdul Razak, ya, dalam kitabnya Fiqhul Asmaul Husna, ya. Contohnya Al-Qawi, Al-Aziz, ya. Kemudian di antaranya ini kira-kira nama-nama tersebut, Al-Alim. Ini semua berkaitan dengan sifat-sifat dzatiyah, ya. Al-Qadir artinya maha kuasa. As-Sami, maha mendengar. Al-Basir, maha melihat. Al-Hayyu, maha hidup. Al-Qawi, maha kuat. Al-Aziz, maha perkasa. Maha perkasa. Al-Alim, maha berilmu, mengetahui. Ini jenis pertama, nama-nama yang menunjukkan sifat dzatiyah Allah Subhanahu wa taala. Sifat dzatiyah Allah. Yang kedua adalah nama-nama Allah yang menunjukkan sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah ini sudah kita jelaskan dalam masalah akidah wasithiyah. Apa sifat fi'liyah, sifat dzatiyah? Sifat dzatiyah adalah nama-nama Allah yang selalu pada Allah dan tidak berkaitan dengan kehendak Allah. Allah selalu Al-Qadir, As-Sami, Al-Basir, Al-Hayyu, Al-Qawi, Al-Aziz, Al-Alim. Adapun sifat-sifat fi'liyah itu nama-nama yang mengandung sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. Kalau Allah ingin melakukan, Allah lakukan. Kalau tidak, maka tidak Allah lakukan. Itu namanya al-fi'liyah. Jadi ini berkaitan dengan kehendak Allah. Kehendak Allah. Maksudnya apa? Jika Allah berkehendak, Allah kerjakan. Jika tidak, maka tidak. Itu maksudnya, ya. Contoh, misalnya Al-Ghafur. Maha memaafkan. Maha pengampun. Ya, Allah tidak senantiasa mengampuni. Ada yang Allah ampuni, ada yang Allah tidak ampuni. Contohnya. Terkadang Allah mengampuni, terkadang Allah tidak. Seperti At-Tawwab. Sama, maha penerima taubat. Maha penerima taubat. Ya. Contohnya misalnya Ar-Razzaq. Ar-Razzaq, maha pemberi rizki. Buktinya apa? Ada yang Allah kasih rizki, ada yang Allah tidak kasih rizki. Ada yang Allah kasih rizki banyak, ada yang Allah sempitkan rizkinya. Terkadang seseorang Allah rizkinya panjang banyak dalam satu masa, terkadang Allah sempitkan rizkinya dalam satu masa. Terserah Allah. Beda kalau kita bilang Al-Qadir, kita enggak mungkin bilang Allah terkadang berkuasa, terkadang enggak. Mendengar, terkadang Allah mendengar, Allah tidak. Enggak, Allah selalu begini, itu namanya sifat dzatiyah. Adapun sifat fi'liyah atau nama-nama yang mengandung sifat fi'liyah adalah seperti ini. Nama-nama Allah, Al-Ghafur, At-Tawwab, Ar-Razzaq, misalnya Ar-Rahim, ya. Maha menyayang. Ada yang Allah azab, ada yang Allah murkai, ya, contoh Al-Afu, Al-Muhsin, banyak. Ini model kedua, nama-nama yang mengandung sifat dzatiyah. Kemudian yang ketiga, nama-nama Allah yang mengandung makna pensucian. Makna pensucian Allah dari
kekurangan dan aib. Contoh nama-nama tersebut, ya, misalnya Assalam, As-Subuh, ya. Contohnya adalah Assalam, As-Subuh, ya. Kemudian Al-Quddus. Di antaranya Al-Quddus ini, ya. Adapun Assalam maksudnya Allah Maha Selamat, ya, Maha Selamat dari segala kekurangan. As-Subuh sama, kita bilang Subhanallah. Itu dia As-Subuh. As-Subuh maksudnya Allah Maha Suci dari segala kekurangan dan aib. Sama Al-Quddus juga demikian. Ini tiga ini mirip maknanya, yaitu selamat dari kekurangan dan aib. Ini di antara nama-nama Allah model ketiga. Adapun model keempat, yaitu nama-nama Allah yang menunjukkan beberapa sifat yang sempurna, ya. Ini ada beberapa nama-nama tersebut, contohnya adalah Al-Majid, ya. Al-Majidu, ya, Maha Luas, ya. Al-Majid itu Maha Agung, sebutannya lagi Al-Azimu. Al-Azimu, ya. Contohnya Al-Hamid. Al-Hamid. As-Samad, ya. Nanti insya Allah akan datang penjelasannya, ya. Al-Majid maksudnya Maha Agung. Kalau kita Al-Majid itu menundukkan luas, agung. Kenapa Allah disebut dengan Al-Majid? Karena banyak sifat-sifat Allah yang agung sehingga dia disifati dengan Al-Majid. Disebut Al-Azim, dia bukan makna khusus tapi dia makna umum. Al-Azim memberikan kandungan Allah Maha Agung dalam segala hal, maka disebut dengan Al-Azim. Al-Hamid bukan sifat khusus seperti Al-Ghafur, memaafkan, Ar-Razak, memberi rezeki. Ini sifat-sifat khusus, ini sifat-sifatnya umum. Al-Hamid Maha Terpuji. Kenapa dia terpuji? Karena dia mengandung banyak sifat-sifat yang sempurna. As-Samad, As-Samad itu maha tidak membutuhkan kepada yang lain dan semuanya butuh kepada dia. Ini tidak ada makna khusus, tapi mengandung makna yang banyak terkandung dalam satu makna. As-Samadu. As-Samadu itu maha tidak membutuhkan yang lain dan semuanya butuh kepada dia. Ini contoh-contoh nama-nama Allah model yang keempat, ya. Insyaallah setelah ini insyaallah kita akan bahas satu persatu biiznillahi taala. Taib, kalau sudah tolong dihapus. Sebelumnya masih ada lagi sebagian yang kita bahas, ya. Terakhir sebelum kita sebutkan makna Allah atau Al-Ilah, yaitu kesalahan-kesalahan berkaitan dengan Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah. Di antaranya, ya, menamakan Allah dengan nama tanpa dalil.
Kita sudah sebutin bahwasanya nama itu harus pakai dalil. Tidak boleh, karena kata Nabi, sammaita bihi nafsak, engkau menamakan dirimu sendiri. Maka tidak boleh kita namakan Allah dengan nama sendiri. Contoh, orang-orang Nasara menamakan Allah dengan Al-Ab, Bapak. Ini tidak benar ini ya, karena Allah bukan Bapak, tidak punya anak ya. Nasara, contohnya falasifah, ahli filsafat, menamakan dengan al-illah, al-fa'ilah misalnya, yaitu sebab ya, atau sebab utama atau sebab sempurna ya, contohnya mereka namakan al-illah, al-fa'ilah. Taib, orang yang mengatakan, Ustaz bagaimana kalau kita panggil Allah dengan Tuhan ya. Tuhan bukan nama Allah, tetapi itu dalam bahasa kita, kita boleh memanggil Allah dengan misalnya khabar. Ya, tapi kita bukan menamakannya. Misalnya kita bilang Allah adalah sang pencipta, Allah adalah sang pembuat segalanya, ya. Tapi itu bukan nama Allah, itu bukan nama Allah. Kalau kita ingin memuji Allah, maka kita menggunakan nama-nama Allah yang telah Allah namakan dirinya, ya. Yang kedua diantara kesalahannya, misalnya menjadikan, ini juga terjadi, nama-nama Allah sebagai jimat. Ya, nama Allah ditulis banyak-banyak, kemudian dijadikan jimat, entah digantung di rumah, entah dipakai, kemudian diikat di pinggang, sehingga dijadikan sebagai jimat. Ini juga tidak dapati pada sebagian orang. Kemudian yang ketiga diantara kesalahan berkenaan nama Allah, ya, misalnya adalah berzikir dengan hanya mengulang-ulang, ya, mengulang-ulang satu nama Allah misalnya. Yang hal ini tidak pernah diajarkan. Ajarkan oleh Nabi SAW. Kalau orang bilang ya Allah, wajar ya Allah. Dia ingat Allah, ya Allah, ya Allah, enggak ada masalah. Tapi kalau dijadikan zikir misalnya Allah 1000 kali. Allah, 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 itu enggak pernah. Ya, contoh misalnya Ar-Rahman, ya, dibaca 100 kali misalnya. Ini enggak pernah ada. Misalnya Al-Ghafur, dibaca 1000 kali misalnya. Al-Ghafur, 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 enggak ada. Ya, enggak ada seperti itu. Ya. Cara beribadah dengan nama Allah adalah dengan berdoa menyebut nama Allah tersebut sesuai dengan yang kita inginkan, ya. Ya. Atau kita adapun menjadikan Ar-Rahman, 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 Ar-Rahman 100 kali dengan jumlah tertentu, maka ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Di antara kesalahan yang berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan rata-rata ya zikir Nabi adalah jumlah mufidah, ya. Jumlah mufidah yaitu kalimat yang sempurna. Contoh ya. Contoh Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jelas maknanya Allah Maha Besar. Misalnya la ilaha illallah. Maknanya jelas, tidak ada Tuhan selain Allah. Misalnya subhanallah bihamdihi, ya. Subhanallah. Artinya maha suci Allah. Ini tidak ada Tuhan selain Allah. Dan demikian, ya. Subhanallah bihamdi, subhanallah azim, la haula wala quwata illa billah, misalnya la haula wala quwata illa billah, ya. Contoh subuhun quddusun rabbul malaikati warruh, ya. Subuhun quddusun, ya. Rabbul malaikati warruh, jelas rabbul malaikati warruh.
Allah dialah subuh dan kudus, dialah penguasa malaikat dan Jibril. Maknanya jelas. Tapi kalau kita misalnya bilang begini, contoh yang salah. Misalnya, Allah, 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 ya Allah, Allah, 100 kali misalnya. Ini kalimatnya tidak sempurna. Allah kenapa? Beda gini, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita paham dengarnya. Zikir ini mengandung makna yang sempurna. Allah Maha Besar. Ada yang kalau Allah, 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 100 kali, apa maksudnya? Allah kenapa? Apalagi hu, 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 misalnya hu, 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 lebih dia, 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 lebih enggak jelas lagi. Ya, kita mungkin sebagian orang melakukan tapi bilang tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya la ilaha illahu, tidak ada sembahan yang bersembah kecuali Allah. Adapun hu-nya saja atau seperti Ar-Rahman, 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 enggak. Ya, kenapa Ar-Rahman? Ya, jadi zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rata-rata mengandung makna yang jumlah mufidah, kalimat yang sempurna, sehingga orang bisa merenungkan apa kandungan zikir tersebut. Adapun yang sekedar Ar-Rahman, 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 maka ya ini tidak ada contohnya dari Nabi SAW, maka ini contoh cara berzikir nama Allah yang keliru. Ya. Kemudian kesalahan yang berikutnya, misalnya, ya orang-orang Mu'tazilah mengatakan nama Allah tidak bermakna, hanya sekedar nama. Dan ini adalah akidahnya orang-orang Jahmiyah, tapi ini saya tidak ingin bahas. Jadi mereka mengatakan Ar-Rahman, sama sudah kita singgung pada pertemuan kemarin, Ar-Rahman, Al-Ghafur, Al-Qadir, Al-Ali, semuanya maknanya sama ya. Adapun kita Ahlussunnah enggak, Ar-Rahim beda dengan Al-Ghafur, Al-Ghafur beda dengan Al-Ali yang maha tinggi, Al-Ghafur yang maha pengampun, At-Tawwab maha menerima taubat, Ar-Razzaq maha pemberi rezeki, masing-masing maknanya berbeda. Kenapa mereka mengatakan demikian? Karena mereka ada syubhat, dan ini sudah saya bahas dalam Syarah Al-Aqidah Wasithiyah. Saya tidak akan ulang di sini. Nah, sekarang kita akan masuk nama yang pertama ya, adalah adalah Allah ya dan Al-Ilah. Ini sebenarnya sama aja ya. Al-Ilah. Allah dan Al-Ilah ya. Allah ya. Menurut pendapat para ulama seperti Sibawaih dan yang lainnya, Allah itu asalnya atau gini lah. Allah asalnya dari alif lam plus ilah. Ilah digabung ya, alif lam untuk ma'rifat, lil ma'rifat ya, digabung menjadi al ilah. Al-Ilah, Alillah, bukan Alillah ya, Alillah, ya Al, jadi Al-Ilah, kemudian ini dihilangkan, Hamzah dihilangkan, menjadi Allah. Demikian kata para ulama. Jadi dari sini kita tahu bahwasanya Allah dan Al-Ilah ya, secara makna tidak ada bedanya. Allah dari Al plus Ilah ya. Al kalau kita ngerti bahasa Arab artinya untuk menunjukkan ma'rifah, itu sudah diketahui ya. Allah yaitu artinya apa? Al-Ilah. Adapun Ilah, Ilah makna Ilah, Ilahun ya. Ilahun maknanya dari alaha ya alahu ya.
yang artinya sama dengan beribadah. Ilah wazannya fi'al, maknanya maf'ul. Contoh kitab, maknanya maktub. Ini yang ngerti bahasa Arab. Sehingga ilah artinya sehingga, ilah fi'al artinya ma'luh, sama dengan ma'bud, yang disembah, sama dengan yang disembah. Ya. Kata Ibnu Mas'ud atau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Ibnu Abbas tatkala menafsirkan makna Allah, ya, dia mengatakan zul uluhiyah wal ma'budiyah ala khalqihi ajma'in. Yaitu Allah secara bahasa artinya dialah yang berhak, dialah pemilik, ya, penyembahan dan peribadatan dari seluruh makhluknya. Ini maksudnya Allah. Karenanya dengan kita mengetahui Allah maknanya dari al-ilah artinya yang disembah, al-ma'bud, maka tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan itulah makna dari la ilaha illallah, yaitu artinya sama dengan tidak ada yang berhak disembah sembah kecuali Allah. Ini secara makna. Dari sini kita tahu bahwasanya yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain Allah maka tidak boleh disembah, sebagaimana terjadi di alam semesta, orang mengambil sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah rembulan, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah dewa, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah orang soleh, ada yang menyembah mayat, ya, ada yang menyembah ikan, bahkan di India ada yang menyembah monyet, ada yang menyembah tikus, ya, ada yang menyembah ular, ada yang menyembah sapi. Semua tidak boleh. Jangankan hewan-hewan, malaikat sih tidak boleh disembah, nabi-nabi tidak boleh disembah, apalagi yang sekedar orang soleh, apalagi yang sekedar orang sudah meninggal dunia, apalagi sekedar benda-benda mati, pohon, kemudian batu, apalagi hewan-hewan yang menjijikkan, ya, bagaimana mau disembah. Nah, seorang tatkala memahami makna al-ilah, dia tahu bahwasanya yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini makna sederhana daripada al-ilah atau Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini kita bicara makna, ya. Kemudian yang kedua yang terakhir kita bahas adalah kekhususan nama Allah. Di antaranya banyak kekhususannya, di antaranya Allah adalah sumber semua nama. Ya. Maka kita katakan Asma'ullahil Husna, nama-nama Allah yang indah. Allah ini punya nama yang banyak. Dia adalah sumber nama utama. Nama yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada nama-nama, kita tidak mengatakan di antara nama Ar-Rahman adalah Allah, tapi kita bilang di antara nama Allah adalah Ar-Rahman. Kita mengatakan di antara nama Allah adalah Ar-Rahman
Al-Ghafur dan seterusnya. Tidak sebaliknya, tidak sebaliknya. Tidak kita mengatakan di antara nama Ar-Rahman adalah Allah. Tidak boleh. Apa dalilnya? Banyak dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna. Dialah Allah pemilik nama-nama yang terindah. Jadi Allah yang memiliki nama-nama yang indah. Dia sumber dari semua nama. Contohnya lagi Allah mengatakan, huwa Allahu alladhi la ilaha illahu. Alimul ghaibi wa syahadah. Huwa Ar-Rahmanur Rahim. Huwa Ar-Rahmanur Rahim. Huwa Allahu alladhi la ilaha illahu. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah amma yushrikun. Huwa Allahul Khaliqul Bari'ul Musawwiru lahul Asma'ul Husna. Semuanya adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama-nama yang sedang kita bahas ini adalah 99 nama dan lebihnya adalah nama-nama Allah. Jadi Allah adalah sumber dari semua nama, bukan sebaliknya. Saya lupa di sini ada yang nomor 5 ya. Sebagian orang kesalahan, sebagian orang berdoa dengan sifat Allah. Ini tidak boleh. Contoh, dia berkata, contoh, Ya Rahmatullah, Ya Rahmatullah, Wahai Rahmat Allah. Ya enggak boleh. Ya Qudratullah, enggak boleh juga. Ya Qudratullah. Ini enggak boleh, ini salah. Yang benar harusnya, Ya Rahim, Ya Qadir. Karena yang dipanggil adalah nama, bukan sifat. Seorang tidak mengatakan, Wahai Rahmat Allah, enggak boleh. Wahai Sang Maha Rahmat, itu yang benar. Tidak boleh Ya Qudratullah, wahai kekuatan Allah, kekuasaan, tidak boleh. Kita bilang Ya Qadir, wahai Sang Kuasa. Taib, kembali kepada kekuasaan nama-nama Allah ya. Yang kedua, Allah adalah nama yang khusus buat Allah. Tidak boleh ada yang bernamakan dengan Allah. Beda dengan Rahim, Rahim ada manusia dengan Rahim. Rauf, ada namanya Rauf. Ya, ada nama Allah, Allah enggak boleh. Ya. Ada nama-nama Allah yang boleh hanya untuk Allah, seperti Allah Khalik, ya, pencipta, ya. Allah, ya, ini hanya untuk Allah. Adapun nama-nama yang lain bisa. Qawi, kita bilang inna mastajarta al-qawil amin. Al-Qawi, ya, manusia yang kuat. Ya, adapun nama Allah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ketika kita dalam bahasa Arab, ketika kita memanggil Allah, menyuruh Allah, maka kita berkata, Ya Allah. Tetap ada alif lamnya. Alif lamnya tidak hilang. Perhatikan sini. Alif lam tidak hilang. Alif lam tidak hilang. Adapun nama yang lainnya harus hilangkan alif lam sesuai kaidah bahasa Arab. Adapun nama yang lainnya secara bahasa Arab, secara bahasa Arab alif lamnya dihilangkan. Contoh, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya, jangan Ya Rahman, salah. Yang benar jadi Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, ini yang benar, Ya Ghafur. Jangan kita baca Ya Al-Ghafur, Ya Ar-Rahim, ini salah ini. Ini salah. Ya Ar-Rahman, ini keliru. Kenapa? Karena ada alif lamnya, ini keliru. Ya, ini keliru ya. Di antara keistimewaan nama Allah, ya, di antaranya 4, dialah nama yang paling banyak datang dalam Al-Quran. Di antaranya juga dialah nama yang paling banyak disebutkan dalam zikir.
datang dalam zikir. Zikir-zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nih, ya. Kalau kita bilang ya Allah secara bahasa Arab, ini saya perhatikan sini, ya Allah. Ya Allah bahasa Arabnya ini bisa juga ya Allah di, sama dengan Allahumma. Allahumma itu maknanya sama dengan ya Allah. Ya, Allahumma itu maknanya sama dengan ya ya Allah. Jadi terkadang kita bilang ya Allah, Allahumma maknanya sama. Kalau tanya Ustaz, apa Allahumma itu nama Allah yang mana? Allahumma itu ya Allah sama. Cuma kalau kita panggil ya Allah sama dengan Allahumma ya. Inilah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nama pertama yang atau nama pertama dan kedua Allah dan Al-Ilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, insyaallah kita lanjutkan pada hari Sabtu insyaallah taala, seri keempat dari fikih Al-Asma Al-Husna. Insyaallah kita akan sampaikan nama-nama Allah secara singkat sehingga dalam waktu singkat kita bisa menyelesaikan 99 nama Allah insyaallah taala, agar kita lebih bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, lebih bisa khusyuk dalam beribadah. Semoga Allah mudahkan kita untuk mempelajari ilmu ini. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.